sekarang gimana nih ceritanya kalau misalnya lo ketemu temen lo atau kenalan lo gitu ya, yang udah lama banget lo gak ketemu. Nah, greetings-nya pasti beda nih. Gak sama kayak yang kalau misalnya lo baru pertama kali ketemu. Nah, greetings yang bisa lo ungkapkan itu adalah pasti ada kata lama ya gak ketemu lo gitu. Yang paling gampang dan paling umum sih long time, udah lama, no see, long time no see gitu ya, udah lama gak ketemu lo. Bisa juga kalau lo mau lengkap dikit nih, lo ngomongnya kayak gini, I haven't seen, gue belum ketemu lo gitu. I haven't seen you, I haven't seen. Di sini kita pakai verb 3. Di sini verb 3, seen-nya maksudnya. Sorry, verb 3. Dan di sini berarti kita pakai perfect tense. Present perfect tense. Nah, kenapa nih kita pakai present perfect tense? Karena udah dalam jangka waktu yang lama kita gak ketemu gitu. Oke, itu intermezzo aja ya. I haven't seen you in, nah, gue udah lama nih gak ketemu lu. Dalam berapa lama nih? Bisa tahunan, years, bisa juga months, bulanan gitu ya. Bisa juga kayak misalnya ages, kayak misalnya ini kalau udah lama banget gitu ya, lama banget, lama parah gitu, itu bisa pakai ages. Nah, selain itu kita juga adalah small talk-nya dikit. Nah, small talk-nya itu bisa jadi sama kayak nanyain apa kabar juga, bisa juga agak sedikit berbeda nih guys. Bedanya di mana? Misalnya lo ketemunya tuh nggak sengaja, lo ketemu di pasar, lo ketemu di jalanan bahkan, atau di kendaraan umum gitu ya. What a surprise. Wah, ini sangat mengejutkan gitu misalnya. What a surprise. Bisa juga kayak what have you been up to. Nah, lagi ngapain lo gitu misalnya. Sama ya, kita pakai ini have been verb 3 dari kata be gitu ya. Ini kita pakai present perfect tense. Nah, present perfect tense gitu, karena kita ngomongin suatu hal yang udah lama terjadi. Jadi ini misalnya kita ketemuannya nih lama sebelum waktu itu, kita gak ketemu nih di rentang waktu ini. Nah, makanya ini pakai present perfect tense. Perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi di mana udah lama banget nih kita gak ketemu sesuatu. Udah lama, dalam jangka waktu tertentu kita gak melakukan sesuatu. Dalam konteks ini kita gak ketemu orangnya dalam waktu yang lama gitu. Nah, kalau misalnya kita yang ketemu sama orang lama dan orang lama nyapa duluan gitu ya, orang yang udah lama gak ketemu itu nyapa duluan, kita bisa jawabnya kayak gini nih. Misalnya sekarang kondisinya I'm busy, gue sibuk nih gitu misalnya. Atau kita juga bisa pakai perfect tense, I have been busy, gue udah cukup sibuk nih akhir-akhir ini, misalnya kayak gitu. Terus bisa juga nih kalau misalnya kita mau jawab kayak so far gue baik-baik aja kok, misalnya I've been good. Nah, jangan lupa nih, biasanya kita nanyain balik, misalnya kayak how about you gitu, bagaimana denganmu. Nah, kayak gitu tuh biasanya kalau kita ketemu orang yang udah lama banget gak ketemu.